Dirlaba Dilmurat dan Wang Yibong merupakan artis dan aktor Cina yang berhasil menduduki peringkat teratas sebagai artis dan aktor dengan jumlah brand endorsement terbanyak di tahun 2022 ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Artis cantik Cina Dirlaba Dilmurat telah menunjukkan karirnya yang semakin gemilang dalam beberapa tahun terakhir. Selain terkenal dengan drama-drama yang ia bintangi, Dirlaba Dilmurat juga terkenal sebagai duta endorse dari berbagai merek terkenal, yaitu sebanyak 28 brand dengan penghasilan sekitar 90 juta yuan. Baru-baru ini, situs web merangkum statistik endorse untuk artis aktor Cina. Di antara mereka adalah Dirlaba Dilmurat, di mana artis cantik ini berhasil menduduki peringkat teratas dengan jumlah endorse terbanyak. Dengan reputasi yang ia miliki sebagai dewi dan juga dengan sedikit berita negatif, membuat Dirlaba Dilmurat mempunyai jalan yang mulus menjadi bintang endorsement. Sejauh ini, Dirlaba Dilmurat membintangi 28 brand terkenal termasuk dalam bidang fashion, kosmetik, makanan, dan juga kebutuhan sehari-hari serta peralatan rumah tangga dan lain-lain. Di peringkat kedua diduduki oleh artis cantik Ouyang Nana. Ouyang Nana merupakan artis Cina yang berusia 22 tahun. Ia sangat aktif di depan layar. Ia memiliki reputasi yang muda dan bersemangat. Ia telah memenangkan hati banyak brand terkenal, di mana Nana berhasil membintangi 25 brand endorse yang terkenal. Sedangkan di posisi ketiga, diduduki oleh Yang Mi dengan berhasil membintangi 23 brand endorse dan berhasil masuk di tiga besar bintang endorsement di Cina. Peringkat keempat dan kelima ada artis Guan Xiaotong sebanyak 20 brand dan Bai Lu 17 brand endorsement. Sedangkan untuk aktor Cina yang memiliki jumlah endorse terbanyak diduduki oleh aktor tampan Wang Yibong, di mana ia berhasil membintangi 40 brand endorse dengan brand-brand terkenal. Kemudian diikuti oleh aktor tampan Xiao Zhan dengan jumlah endorse 27 brand terkenal. Dan juga di posisi ketiga berhasil diduduki oleh Gong Jun dengan 21 brand endorse terkenal. Itulah artis dan aktor Cina yang berhasil menduduki peringkat teratas sebagai artis dan aktor dengan jumlah brand endorsement terbanyak di tahun 2022 ini. Dirlaba Dilmurat dan Wang Yibong berhasil menduduki peringkat teratas tersebut. Bagaimana menurut pendapat kamu tentang info terbaru ini guys? Kamu juga setuju bukan jika Dirlaba Dilmurat dan Wang Yibong berhasil mendapatkan gelar sebagai Ratu dan juga Raja Endorse 2022 ini? Jangan lupa share pendapat dan juga komentar kamu di kolom komentar ya guys. Thank you for watching. Have a good day.